Akademisi Rocky Gerung dipolisikan relawan Jokowi ke Bareskrim Polri. Barisan relawan marah besar usai Rocky melancarkan kritik dan menghina Presiden Jokowi dengan kata-kata tak pantas. Beni Ramdhani dari Barikade 98, salah satu barisan relawan Jokowi, merasa perkataan Rocky Gerung tidak pantas. Ketua BP2 PMI itu membela keras Jokowi karena menilai Rocky merendahkan martabat kepala negara. Bahkan Beni menyerang balik Rocky dengan kata-kata lebih menusuk. Bertemu dengan pemimpin-pemimpin negara untuk memperkuat hubungan-hubungan bilateral. Jokowi disebut sebagai bajingan tolol dan bajingan pengecut. Ya, ini adalah cara Rocky Gerung untuk merendahkan martabat kepala negara. Ini adalah penghinaan. Jadi kalau dia berani mengatakan Jokowi bajingan tolol, bajingan pengecut, saya lebih cocok mengatakan ya Rocky Gerung sebagai bajingan sampah. Yang sebetulnya nggak ada apa-apanya. Apakah dia tidak melihat bagaimana Jokowi roadshow ke daerah-daerah, ribuan, puluhan ribu orang rakyat menyambutnya di jalan-jalan? Pernah nggak kita lihat Rocky Gerung datang safari menjadi pembicara di kampus dimanapun kemudian disambut oleh ribuan orang? Apalagi bicara puluhan ribu orang, nggak ada. Cuma oleh segelintir orang pada pendukungnya. Yang lebih senang Rocky Gerung diberikan tepuk tangan dalam forum-forum. Nggak ada, jadi nggak bisa Rocky Gerung membandingkan dirinya dengan Jokowi, kemudian dia mencoba merendahkan Jokowi. Nah, kalau dia memprovokasi ya, beberapa pihak untuk melakukan aksi sebagaimana yang dilakukan 98 saat menggulingkan Soeharto, ya, kami ini bagian dari 98, ingin memberi kesaksian bahwa dia berada di barisan demokrasi, ya, tapi dia tidak pernah berdarah-darah, dia tidak pernah berkeringat-keringat untuk menunjukkan sikap frontal, konfrontatif terhadap kekuasaan Orde Baru. Ya, mereka ini sebagai lobbyist sebetulnya saat itu, ya, berada di Prodem tapi lobbyist juga terhadap kekuasaan. Ya, jadi Rocky Gerung tidak memiliki keringat dan berdarah-darah dalam gerakan 98. Jadi seolah-olah dia ingin menjadi pahlawan 98. Termasuk Jokowi adalah bajingan pengecut. Nah, sekarang kita tantang deh Rocky Gerung. Kami, ya, pendukung Jokowi yang memenangkan Jokowi sebagai presiden, didukung oleh mayoritas, terus Rocky Gerung bisa membawa masa berapa banyak? People power Amin Rais hanya diikuti segelintir orang. Kita tantang, tanggal 10, kalau dia katakan people power, kita tantang, berapa rakyat yang bisa dipengaruhi oleh Rocky Gerung?